ataupun pada awal semester lepas. Dan bayangkanlah sekarang anda telah melalui satu tahun baru ataupun telah menjangka pada tahun yang baru. Jadi sudah semestinya pada setiap kali pada tahun baru ini kita meningkatkan azam yang baru supaya insyaAllah tahun ini akan jadi lebih cemerlang lah daripada tahun yang sebelumnya. Selalu mencadangkanlah setiap hari sebelum kita tidur atau sebelum kita balik ofis, insyaAllah kita cuba sediakan, tulislah apa tiga perkara atau empat perkara kita nak buat hari esok. Dan bila dojong pada penghujung hari esok, kita pun boleh lihat balik apa perkara yang kita telah capai untuk hari esok. Kalau kita mempunyai, kita selalu buat begitu ataupun sentiasa ada apa ni, meletakkan perkara-perkara kita nak capai, insyaAllah kalau misalnya kita buat satu hari tiga perkara, kalau kita kerja sebanyak 300 hari, tolak cuti lah maksudnya, dalam macam minggu, kita telah mencapai hampir dekat 900 perkara yang kita capai. Begitulah keadaan kita lah. Tapi kalau kita tidak melangkahkan ataupun orang kata senaraikan apa kita nak buat pada esok, kita akan jadi mereka yang datang balik kerja seperti biasa pada tiap-tiap hari dan tidak ada apa yang kita dapat capai melainkan kita jadi pekerja-kerja biasa sahaja, menunggu 8 hingga 5 atau 9 hingga 5 setengah ke 6, menunggu gaji bulanan ke misalnya, menunggu time makan, itu sahaja. Sebab tu saya mencadangkanlah kita cuba belajar senaraikan apakah perkara-perkara kita nak capai tiap-tiap hari tu. Sama banyak lah kita tahu 3 atau 2 perkara, esok saya nak buat 2 perkara, besok saya buat 2 perkara yang baru, 2 perkara, insyaAllah banyak perkara kita capai. Ini fitrah manusia lah. Misalnya kalau siapa kata hari ni saya nak baca satu muka surat Al-Quran, kalau kita buat macam tu 10 hari kita dah baca 10 muka surat contoh, atau kita baca satu biji buku, dia akan cukup satu minggu mungkin dia dah habis satu biji buku. Bagi pensyarah pula, kalau dia kata dia nak buat journal, dia start menulis, kalau satu hari dia tulis katakan 5 line, insyaAllah dalam masa 2 minggu atau sebulan, 2 minggu dia boleh siap satu journal. Itulah juga kita, kita senaraikan apa perkara kita nak buat. Kita senaraikan, insyaAllah kita akan dapat mematikan apakah yang kita akan capai. Sebenarnya izinkan saya untuk share sikit saya punya PowerPoint ini supaya perbincangan ni dapat kita sama-sama kongsi. Okay, Cik Mia nampak ke Cik Mia PowerPoint ni? Nampak ke Cik Mia? Clear. Clear, alhamdulillah. Jadi saya suka mengambil tema pada awal tahun ini adalah kita tingkatkan azam, azam dan suasana kampus dengan suasana alam digital dan bestari. Jadi kalau misalnya kita sentiasa bermotivasi dan sentiasa meningkatkan azam kita, insyaAllah lah tahun ini adalah tahun yang memberi satu gambaran bagi kita, kita akan melangkah kepada banyak perkara yang kita ingin capai lah, sebab azam kita tinggi lah. Dan kita memasuki tahun ini dengan suasana kedatangan bencana alam, termasuk juga kita sedang menghadapi pandemik. Sebab itu, maka di situ adalah satu perkara lagi, kita sedang menghadapi dugaan oleh Allah SWT, maka kita pun kena tangani perkara tersebut dan kita kena imbangkan dengan tuntutan kerja dengan suasana ujian-ujian yang kita hadapi. Itu saya rasa semua kena bersedia lah untuk itu. Saya ingin mulakan semasa di ATM Campus Segamat. Kalau kita di ATM Segamat ni, kita ada berapa perkembangan yang menarik lah. Pertama sekali, misalnya kita dapati 2 orang pensyarah kita, T-Rex SEA kita lah, dapat Professional Certificate Technology Professional TS Dr. Ahmad Razi Tanya dan juga TS Dr. Ahmad Faiz Razi bahagian Transportation and Logistik, Ahmad Faiz ni bahagian Information Computing. Dr. Faiz ni adalah pensyarah muda kita, join last semester. Saya harap dia pun terjemahkan jugalah dalam bentuk-bentuk yang lain, insyaAllah.
Dan itu juga tahniah kepada Encik Bahrin atas kenaikan pangkat, Puan Hamidah dan juga Puan Nazir kenaikan pangkat . Jadi yang lain pun layak akan naik pangkat, dan naik pangkat ni insyaAllah dia teruslah menyumbang yang lebih lagi . Itu juga kenaikan pangkat staff, kita ada yang lain, Puan Salizatun dengan Nur Ain atas kenaikan pangkat, semua dapatkan ikanan. Dan staf baru kita ada . Encik Samsul Fidaus bin Sadis, unit Kementerian Korporat dan Media. Saya dah bagi dia 3 assignment. Dia tahulah apa assignment tersebut. Samsul . Dan juga Encik Muhammad Yamin bin Rahman Terani, iaitu dengan Johor, Kampus Gamat, secara baru . Macam baru kena betul belajar daripada senior . Dan memulakan kerjaya dengan satu set mind betul . Saya main sini betul, apa dia? Seorang yang produktif, seorang yang tidak mengganggu kat ofis. Maksudnya kalau dah habis kerja, dia kena cepat-cepat cari kerja baru. Dan kita tak maulah nanti kita tidak ada drive macam tu daripada awal, sampai bila-bila kita adalah seorang yang bekerja biasa saja. Saya nak cari kerja-kerja yang luar biasa. Itu juga selamat datang pada pencerah-pencerah baru. Dr. Ahmad Syami, Dr. Puan Amir Azlan, Dr. Nahal Madina, dah sini dalam bidang undang-undang pengurusan perniagaan dan juga dalam LAPB . Pencerahan-pencerahan baru saya dah terletak semua, mesti ada KPI yang baru lah. KPI antaranya adalah mesti ada satu project impact . Selain daripada penulisan jurnal dan sebagainya itu. Project impact sebagai contoh saya dah, mereka ni telah di-assign untuk buat satu kajian tentang pembangunan ekonomi Segamat misalnya. Satu lagi mungkin akan buat kajian untuk pembangunan buat pusat center for dia panggil pembangunan penduduk setempat dan juga penjagaan alam . Itu kita akan dapat geran sebab itulah. Jadi pencerahan baru semua pasti anda telah ada ni, telah masuk dalam salah satu kumpulan atau mewujudkan kumpulan baru. Misalnya pencerahan baru yang dah semester dia ada 5 atau 6 projek yang telah jalankan . Kalau tak jelas, sila tanya TIRAC ACA maupun TIRAC PGIA . Begitu juga, tahniah bagi Dr. Azila, pencerah kanan APP, Dr. Siti Salmia, Pakti Perkawanan, dan menjanjikan banyaklah. Salmia ni daripada industri, dia bawa daripada industri. Begitu juga, Dr. Amir Imran ni pun dia adalah orang yang banyak berjumpa dengan industri, telah menjanjikan banyak aktiviti-aktiviti yang akan membawa kita daripada industri . Saya tengah menunggulah dia yang semai proposal . Cantiknya bagi staff yang minat cahaya mata, Puan Intan mendapat cahaya mata lelaki. Ya, Puan Roha dia mendapat cahaya mata lelaki. Mesti ni anak lelaki, mesti lepas anak perempuan ramai . Semasa ia tim kampus Kasih Gudang, tanya juga kepada staff baru ini kita ada pengurus tertinggi dan bagi staf baru, dua staf baru ni itu tak pernah nampak nama dia, dua staf baru ni. Dan kita juga tahniah kepada staf baru lagi, kita ada Nur Aina, pegawai psikologi, Cik Muhammad Nur Aiman, pegawai pemantu tadbir kewangan, Puan Rati, Penolong Bendahari. Saya haraplah bagi staf-staf yang baru di Pasir Gudang, misalnya pejabat bendahari ataupun pejabat psikologi, merancang aktiviti-aktiviti yang luar daripada kerja-kerja biasa. Misalnya kalau psikologi ni saya nak tekankan lah, misalnya mereka sanggup buat program-program psikologi di jabatan-jabatan face to face, bukan sekadar webinar semata-mata, pergi jabatan-jabatan. Maksudnya pergi ke property, pergi ke unit-unit sebagainya lah. Itu juga bagi bendahari boleh buat kursus-kursus yang berkaitan . Be kreatif lah . Be kreatif apa nak buat? Misalnya kursus pengurusan kewangan, pelaburan, cuba bagi pendedahan masalah-masalah scamming dan sebagainya lah. Itu semua kena cuba jayakan lah. Ucapan tahniah kepada T.S. Muhammad bin Abdullah, Tanah Negara Saintis Mesra Alam, Asma JT Award. Tahniah
Kes Muhammad ni, dia pun dalam proses nak menyediakan PhD dia. Alhamdulillah. Teruskan sumbangan yang banyak untuk IAKN Johor, tanya. Dan staf meniman cahaya mata, kita ada Puan Nur Ain, Encik Kamarul Azhar, dan juga Encik Muhammad Fazli bin Ismail. Dua anak perempuan, seorang anak lelaki. Tahniah. Salam takziah pada pembagian Bapa Mentua Encik Muhammad Syamuddin. Sesi staf segamat keseluruhannya ada 537, dan di Pasir Gudang ada 368. Jadi pada tahun ni, pada awal tahun ni saya ingin mengajakkan semua tingkatkan azam. Ini adalah perkara biasa lah, semua cakap pada masa awal tahun, renew your achievement, renew your spirit, whatever lah, kita nak renew and recharge and renew lah. Kalau kita tidak tingkatkan azam kita pada awal tahun ni, kita punya starting point ni tak bagus. Begitu jugalah kita kalau bangkit pagi, kita diajarkan supaya baca doa asbahna wa asbah, fitratul Islam, bangkit dengan fitrah yang baik, fitrah Islam, wa kalam di ikhlas, dan kalimat ikhlas wa adun ini ke enam. Kita bangkit dengan dengan kalimat yang baik-baik itu, sampai ada dengan doa dan sebagainya, tingkatkan azam kita. Saya ingin mengingatkan balik bahawa UiTM menjadi strategi. Ini adalah perkara yang visi suruh supaya setiap kaki tangan UiTM ini sedar bahawa kita sedang bergerak untuk menjadi universiti yang bertaraf dunia lah. Pada 2025, kita telah mencapai dipanggil globally renowned university, dan pada tahun ini kita telah mendapat status ke-108 dalam universiti di Asia. Kedudukan 108 yang bergerak. Banyak lah daripada 230 lebih pada 108. Cemerlang lah ITM pada tahun 2020. Jadi seterusnya kita nak bergerak pada 2025 kepada bertaraf dunia. Jadi ini termasuklah elemen-elemen berkaitan dengan research, berkaitan dengan hubungan industri, dengan community, nak wujudkan smart campus, sebab tu kita sebut campus-campus yang yang punya is apa, smart classroom, ICT dan penggunaan ICT, sustainable funding. Ini yang kena sebut bahawa kita kena rancang projek-projek ekonomi apa ni, termasuk bagaimana untuk menjana pendapatan supaya kita selama akan berkembang. Kemudian insyaAllah kita akan mampu untuk berdiri tanpa banyak bantuan daripada pihak kerajaan. Agile governance, dia buat governance yang betul, talent, excellent talent, pembangunan talent, dan quality-quality yang lain lah. Widen our access, entrepreneur and well-balanced graduate, education 5.0. Begitu juga ditekankan oleh LPU kita supaya sekali kerja-kerja kita kena cepat lah, cepat dan tepat, efficient. Kalau boleh kita nak cuba naikkan kompetensi, setiap-setiap ni ada kompetensi yang meningkat. Jadi kalau saya tanya seorang staff tu, dia boleh jawab semua-semua soalannya. Kalau saya tanya staff di bahagian PB, dia boleh jawab. Staff di bahagian facility semua boleh jawab. Boleh jawab. Dia boleh menghayati lah apa yang dipanggil sebagai apa kata kita sahabat, universiti bertaraf dunia. Kalau saya tanya apakah visi, misi UiTM, boleh jawab. Apakah dia ASI, IDA, boleh jawab. Semua ni kena, kena ada dalam diri kita lah. Ni kena, kena usaha lah. Usaha supaya UiTM di hatiku ni adalah ditransfer dengan kepahaman dan tindakan kita yang betul lah. Ini adalah kita sebut sebagai bagaimana strategi kita untuk lahirkan ini. Antaranya lah pendidikan, kecemasan dengan perantasan berdasarkan nilai. Saya sebut tadi disusun semula lah dengan elemen-elemen dia sebagai disebut ESI adat ni. Kita telah mencapai untuk tujuan ni lebih kurang 80% pencapaian kita pada tahun lepas. Sasaran kita pada tahun ini adalah untuk jejak sampai 90% pencapaian. Ia melibatkan misalnya antara lain adalah berkaitan dengan hubungan industri, berkaitan dengan pendidikan, grant-grant, dengan apa ni, dengan apa tu, penjualan kepakaran kita, dengan pensyarah-pensyarah yang dapat dipasarkan ke luar negara dan seumpama itu, dan juga staff-staff kita yang produktif, yang kualiti kerja,
dan bagaimana konteks dengan alumni. Dan begitu juga program berkaitan dengan pelajar-pelajar, bagaimana pelajar-pelajar dalam mendapat kadar profesional, kadar penyerapan di pasaran. Pelajar-pelajar tadi boleh di apa ni menggerakkan aktiviti ekonomi, aktiviti kemasyarakatan dan seumpama itulah banyak. Ini semua adalah dalam plan strategik UiTM dan insya-Allah tahun ini untuk amanah akan datang saya akan bincangkan dan insya-Allah saya pun akan duduk dengan semua ketua-ketua jabatan untuk kita merangka plan strategik UiTM kampus Johor untuk bagaimana untuk mencapai target 80% ini ya. Kalau 80% tahun ini 90%. Misalnya kita nak pelajar graduate 90% GOT contohnya. Ini adalah nilai-nilai ASI ada, saya kena ulang banyak kali sebab nilai-nilai ini adalah berkaitan dengan nilai bagaimana kualiti UiTM secara keseluruhan dan kualiti diri ASI ada. Kecemerlangan sinergi integriti, AIDA sebab ilmu, disiplin amanah, rajin dan tanggungjawab. Ini nak sebutlah ilmu, disiplin amanah, rajin dan tanggungjawab. Sekarang ni, di mana Cik Mio sebut tadi, kita telah melaksanakan atau menjalankan kerja-kerja dan sistem e-clock. Walaupun ini adalah UiTM Johor ni antara salah satu kampus yang melalui uji kaji lah mengenai sistem e-clock tadi. Saya harap benda ni memudahkan dari segi pergerakan kita dan juga dari segi apa ni usaha kita untuk pergi dan masuk kampus. Jadi dalam ini antara perkara lain misalnya kita ada kena ada ilmu atau kena ada disiplin ya, disiplin. Misalnya kalau nak minta cuti macam Cik Mio sebut tadi, cuti kita kena sibuk orang dulu, bukan cuti boleh sibuk orang ya. Kalau ikutkan itu adalah cuti itu seharusnya diisi seminggu sebelum. Kecuali cuti kecemasan lah, sakit, kemalangan ataupun ada kematian. Sebab itu adalah perkara luar kawalan. Benda-benda kita boleh kawal, kita kena lancang. Disiplin, amanah, rajin dan tanggungjawab. Saya rasa semua berharap staf-staf yang rajin dan bertanggungjawab lah. Saya tak ada rasa. Kita ada anak pun kita nak anak yang rajin. Kita ada anak murid, kita nak murid yang rajin. Apatah lagi dalam satu institusi-institusi pun perlukan orang yang rajin dan bertanggungjawab. Bukannya staff-staff yang malas ataupun yang tak rajin lah senang cakap . Ini adalah bagaimana kita kita tak nak lah kita sekadar masuk pagi. Ini dalam satu buku yang dipanggil In Search of Excellence. Buku ni saya belajar masa saya degree dulu lah, masuk degree dulu kat US. Semua kena belajar pasal buku ni, panggil buku In Search of Excellence, salah satu buku lah dalam subjek management tu kena belajar. Dia cerita bagaimana company-company yang berjaya adalah company-company yang ada mavericks. Yang ni company-company yang punya ramai orang yang yang suka pada transformasi dan selalu menyokong akan transformasi. Ni yang paling berjaya. Yang paling masalah kita adalah kita ada orang yang groupies, ada orang yang hanya datang kerja dan tak kisahlah datang balik. Yang kita rasa tergugat adalah banyak sangat saboters ataupun orang yang sabotas-sabotas, orang yang banyak bagi nasihat-nasihat yang merosakkan, macam cancer lah dia bagi. Buat apa kau datang awal, buat apa kau buat ni, buat apa kau ni. Ini orang-orang yang saboters ni, saboters ni adalah ibarat macam cancer dalam satu organisasi. Orang banyak menghasut, menasihat benda yang merosakkan lah. Kau kerja lebih-lebih pun buat apa, contoh lah. Kau nak buat apa ni, buat apa ni. Ini semua saboters. Kita tak mau macam ni. Saya sebut banyak kali lah dulu kita jadi macam ni, kita sebenarnya jadi ejen perosak lah. Kita jadi parasite dan kita akan bertanggungjawab atas apa yang kita kata, apa yang kita pujuk tadi . Kalau dalam manusia ni dia ada syaitan yang menunjuk mereka untuk buat jahat. Kita tak mau kita jadi macam orang yang buat benda tak betul. Kadang nasihat tu betul tapi nasihat yang tak betul. Kau tak payahlah susah-susah contoh. Kau tak payah nak belajar ni, tak payahlah nak buat paper, buat apa. Dan ni semua nasihat-nasihat yang dia panggil sabotase. Jangan kita jadi ejen . Saya tak nak sebut apa ni ini perkara ni sebab saya rasa ini semua masing-masing masing-masing tahu benda ni dan ianya adalah bergantung pada kita dengan apa kita niat dan kita dengan Allah SWT . Sebab orang Muslim ni tahu malaikat mencatat dan dia bertanggungjawab di dunia dan di akhirat. Bagi-bagi yang lain pun kena tahu bahawa you are responsible what you have said, what you have influenced other people on a negative thing. Be constructive and be somebody, if anything yang kita nak cakap tu kita mesti ada istilah dia constructive criticism.
bukan yang sunset, kritik tapi tidak ada solution. Better watch ourselves lah, supaya kita tak termasuk orang yang jadi penghalang atau sebagainya. Ini adalah kata-kata amanat daripada KPT. Saya ingin quote di sini sebab saya tahu amanat ini sangat sangat penting daripada YB Datuk Dr. Noin Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi. Dia sebut bahawa dia ucap tanya dan syabas kepada semua warga ke atas kejayaan 2020. Bagi 2021, dia kata kita menjayakan rancangan Malaysia ke-12, RM ke-12. Kita nak pelaksanaan projek pengajaran dan pembelajaran PMP secara dalam talian dilaksanakan. Dan kalau ikut beliau, kemungkinan dalam 3 ni kita nak pelajar-pelajar balik ke kampus, tapi pembelajaran dalam bentuk hybrid, ada atas talian dan juga face to face. Dan kita kena usaha juga keboleh pasaran graduan dalam kalangan siswaza. Kalau ikutkan rating 2019, UiTM Johor ni antara rating tertinggi sekali di antara kampus-kampus. Saya ucapkan tahniah lah. 2020 kita masih lagi belum dapat result. Okay, mungkin kelas tirian pengoperasi universiti kita nak maintain supaya satu operasi yang baik dan kita maintain lah. Dan seterusnya dia kata memeta fokus strategi KPT 2021. Apa fokus kita tahun ini? Memperkasakan agenda pendigitalan pendidikan saya sebut tadi. Memantapkan jaringan kolaborasi strategik. Kita kena ada collaboration, sebab tu saya sebut. Dan setakat ini kita ada hubungan dengan industri, hubungan dengan masyarakat dan hubungan antarabangsa, termasuk dengan universiti-universiti antarabangsa, dengan syarikat-syarikat antarabangsa. Membukukan kepada pasaran graduan, ini saya sebut tadi, memacu kesejahteraan komuniti, mempersada kecemerlangan institusi. Ini nak sebut macam mana misi nak kita nak mempersada ataupun nak membawa UiTM ke pesada dunia ataupun meningkatkanlah kecemerlangan institusi. Menyemarakkan semangat keprihatinan. Saya ingin ucapkan terima kasih pada unit bencana yang diketuai oleh Tuan Wujud yang sangat prihatin tentang bencana banjir bawah sini, dan juga Tuan Faisal PB yang prihatin tentang keselamatan kampus dengan juga yang berkaitan dengan bencana yang kita hadapi. Dan juga saya difahamkan juga bila kita Ustaz Azhar pun terlibat dengan community service untuk jadi antara AJK untuk menangani penempatan mangsa banjir. Melangkah ke hadapan, Datuk Dr. Rahim mengajak kita amalkan 5S itu speed. Satu kerja kita buat dengan cepat. Sinergi ni maksud apa? Kita bersama-sama bergabung bau. Jadi kalau misalnya satu campur satu, jadi dua. Kalau kita bersama-sama, mungkin satu campur satu, campur satu jadi 8 atau 10, atau satu campur satu jadi 5. Ini panggil sinergi. Kita gabungkan antara jabatan-jabatan untuk memastikan. Solidarity, ini kita menerima hubungan baik. Strategi ini saya rasa sangat penting lah. Semua kena fikir bagaimana nak ingin membawa UiTM ke hadapan, ada strategi. Dan standard, mesti melihat pada satu kerja yang standard, yang tinggi. Akhir sekali kata, semua ni akan berjaya kalau kita work as a team. Ya Allah memberkati mereka bekerja secara berjemaah lah. Ini dalam Al-Quran. Jadi begitulah kita galakkan kerja berpasukan. Saya ingin mengajak jugalah kita mengharungi 2021, kita muhasabahlah. Yang kita perlu bawa dari 2020 adalah kecemerlangan dalam pekerjaan dengan pelbagai sumbangan. Ini pekerjaan kita cemerlang, kita bawa pelbagai sumbangan. Sentiasa berganding bahu, ini sinergi, berintegriti, berilmu, berdisiplin, amanah dan bertanggungjawab, proaktif dan produktif, dan menjaga nama baik UiTM dan menjadi contoh. Saya rasa ini semua kita kena bawa lah daripada 2020-2021. Sebab tu saya sebut banyak kali. Kalau misalnya kita staff kita, waktu kerja kita adalah waktu 8:05. Kita tidak sepatutnya waktu office yang awal ni kita duduk di kedai kopi, makan atau duduk di bawah pokok sebagainya, ataupun kita tak jadi contoh, kita merokok di tempat-tempat tertentu, kita nak tegur pelajar, kita nak ni, dan kita jadi contoh tak baik. Ini semua adalah kita kena buang. Tapi kalau kita menjaga nama baik UiTM dan menjadi contoh, kita bawa lah kepada 2020 ke 2021 dan tingkatkan lagi lah. 2020 yang perlu ditinggalkan, tidak produktif dan merungut. Ini saya sebut tadi lah, saya tak nak ulang lagi lah. Orang yang sentiasa, dia semua tak kena. Tidak berintegriti dan langgar peraturan dan arahan.
Ini kita dapat detect lah cara-cara yang melanggar peraturan dan arahan supaya tidak mengulangi lagi lah. Menghasut, hasad dengki dan memusuhan ini kita cuba elak. Tidak menjaga masa, tidak menjaga kesihatan. Saya dah sebut sekali lah kita dah kempen kesihatan ya. Tiada peningkatan ilmu, tidak menjadi suri teladan, tidak jadi contoh. Ini kita kena buang lah perkara-perkara ni supaya kita jadi 2021 ni adalah azam yang baru. Ini sedikit saya nak letak beberapa amanah dan saya akan bagi pada jabatan-jabatan ni. Ini saya telah, apa yang saya fikirlah dan kita akan bersama-sama munikan ataupun kita sama jayakan. Misalnya unit pentadbiran, ini diketuai oleh Encik Mio, misalnya merancang program, dan semua bagian pentadbiran, macam program pengenalan staf, pentadbiran akademik, dia akan buat kalender pengenalan staf, saya dah dapatlah jadual tu, tapi kita kena buat cara lebih detail. Apa program-program yang staf patut ikuti lah, staf baru, staf lama, misalnya staf baru kita kena buat orientasi, kita kena kenalkan daripada semua pentadbiran. Encik Mio akan menyelia keberadaan, disiplin dan integriti staf, ini Encik Mio akan buatlah dengan staf-staf dia, dan dia bersama akan melancang melaksanakan perancangan strategik. Ini bersama unit strategik yang diketuai oleh Pangsa Liza tu, dan memastikan pematuhan standard kualiti bersama unit kualiti. Maksudnya kita ada quality compliance, jadi audit-audit report ni bukan kita kena simpan, kita kena kena ambil penyelesaian ataupun tindakan yang kita buat ya. Dan kita kena pastikan apa standard practice yang betul. Ini kita kena akur dengan standard quality lah. Ini saya tambah sikit lah sebab sekarang ni kita ke arah memastikan perjalanan pendapatan. Saya baru jumpa TNC, maksudnya pejabat WC, dia suruh kita bangunkan projek pertanian di Johor ni. Jadi saya letak ni bawah unit pentadbiran dan unit facility lah mengurus projek tanaman durian dan projek pertanian ITM lah. Okey, yang akhir sekali saya nak, kalau boleh unit pentadbiran memikirkan bagaimana ni Encik Mio dah buat banyak dah ni, cuma dia mungkin nak sempurnakan je lah. Menjayakan landscape simpang segitiga masuk ke ATM. Bila masuk ATM kat traffic light tu, kalau boleh kita nak cantikkan. Jadi orang tak tahu tiba-tiba dalam simpang tu ada ke ATM kan, macam teka-teki. Masuk kat simpang dia orang rasa, Allah, hai ni cikgu ATM. Macam tu lah nak ada perasaan. Dan saya dah letak juga KPI pada bayar pentadbiran. Pagar pun kena nampak pagar ATM. Welcome lah pagar, welcome. Ini teka-teki pertama, teka-teki dua tiba-tiba muncul gambar saya kat tepi tu, betul ni kan? Dalam hutan lah. Jadi kita nak cuba buat perkara ni lah. Bagi PGIA, saya ucapkan banyak lah tahniah pada PGIA bahawa ni kita ada perasmian projek Cili Sentil kita dan banyak projek-projek lain telah berjalan nanas dan sebagainya itu. Jadi PGIA ni tanggungjawab dia antara antara unit yang banyak menjayakan program strategik ITM lah, termasuk musa geran industri dalaman antarabangsa, perintangan jurnal dan buku akademik, mewujudkan kelompok punya di kalangan pencara-pencara baru dan senior bersama HCA atau BHCA bagian yang akademik, sediakan platform SIG dan center, dan kita akan bagi geran-geran dalaman hanya kepada SIG, kita tak bagi individu tahun ni. Memastikan sekesama aktiviti menjadikan kalangan pasal senior, menjalin hubungan dengan agensi dan jabatan kerajaan, mematikan MOU dan MOA dengan agensi-agensi kerajaan di luar, dan memikirkan aktiviti kesuaranan di kalangan pelajar ini melalui MASMED dan ICAN. Saya ucapkan tahniah juga kepada pihak MASMED, banyak aktiviti-aktiviti telah dilancarkan. InsyaAllah kita akan bulan 3 selama lagi dengan bantuan unit dan facility, kita akan ada satu dipanggil the pot lah, itu tempat-tempat mana aktiviti pelajar-pelajar, kursana pelajar akan dilaksanakan. Hal ehwal akademik, memastikan bilik kuliah, bilik pensyarah, peralatan pembelajaran pada tahap yang sempurna. Ini saya rasa penting. Jadi Dr. Razi dengan bagian akademik telah berusaha untuk menaik tarafkan bilik kuliah dan bilik-bilik pensyarah yang memerlukan penggantian kursi meja sebagainya. Jadi pada masa yang sama, BC mengalukan semangat semua pensyarah dan kaki tangan. Dan kita insyaAllah ada, akan ada satu dipanggil bilik bilik yang ICT lah, bilik smart classroom, dan insyaAllah akan ada lagi satu dua smart classroom. Dan begitu juga bagi SIA mengemaskinikan perkelan dan peruntukan program baru. Jadi pesara-pesara sekarang ni di Pasir Gudang kita banyak melancarkan program baru. Begitu di Sekamat kita dah ada program digital marketing, dah ada program PhD, DBA, dan betul di Johor Bahru, kita
Universiti Gudang kita ada program PhD. Munculkan jaringan industri dan kepakaran dalam pembangunan kurikulum, membina hubungan dan rangkaian bersama universiti antarabangsa bagi tujuan memiliki pelajar dan pencarah. Jaringan penyelidikan dan penerbitan ini bekerja sama sekali dengan bagian PGIA. Mengenai kurikulum bersama TVET dan pengiktirafan profesional, ini adalah satu KPI pada tahun ini. Pelajar-pelajar ada numbers yang ada professional certificate termasuk TVET. Memastikan pencapaian GOT, credit on time 90%. Meningkatkan pensyarah dengan PhD dan CJ profesional. Ini saya banyak kali disebut dalam mesyuarat Senat dan juga penyumbangan yang VC disebut berapa ramai pensyarah UiTM Johor yang ada PhD. Jadi ini kita kena rancang. Sekarang ni kita ada program PhD made in Johor. Jadi kita kena pastikan benda ini berlaku. Menjayakan program sulam antara perkara yang dalam bahagian apa dipanggil BTU ataupun strategi UiTM. Bahagian hal pelajar sentiasa memain peranan membentuk syaksia dan rupa diri pelajar. Jadi pelajar-pelajar kita ni melalui trend atau ujian maksudnya pembelajaran cara atas talian, tapi pada masa sama pelajar-pelajar yang duduk dalam kampus pun masing-masing tidak melalui suasana pembentukan diri yang betul lah. Misalnya tidur lewat, bangkit lewat, bila sampai ke masjid baru semua tidur. Macam waktu jin tidur waktu subuh, bangun waktu tengah hari atau malam. Tak mahu macam tu. Kita nak bentuk balik syaksian daripada pelajar. Dan saya telah amanahkan juga unit sukan untuk menjayakan taman rekreasi. Kita nak ada, kalau kita masuk pagar di depan tu, belah kiri tu adalah kita punya recreational park. Ini saya bagi tugas pada unit sukan. Dia telah menjayakan gotong royong kali pertama. Saya tak nak benda tu terbengkalai. Tahun ini saya bagi masa dalam 3 bulan, benda tu jadi cantik. Macam satu unit rekreasi sebelum pelajar masuk, dia jadi satu taman rekreasi di mana boleh aktiviti rekreasi. Yang tu bagian tu saya tidak akan buat kebun ladang, tapi dia jadi taman rekreasi. Ini amanah unit sukan. Jadi ini sukan kena keluar daripada keadaan biasa lah, pergi jadikan tu satu lagi unit sukan, sukan dalam bentuk sukan lasak ke sukan rekreasi. Menjadualkan program realta dan program kesihatan, ini melibatkan unit sukan dan unit kesihatan lah. Unit kesihatan ada mungkin unit kesihatan kita ataupun pusat kesihatan kita boleh mensaringkan lagi pencerah-pencerah dan bagi nasihat-nasihat lah pencerah-pencerah yang mengalami masalah kesihatan, tekanan darah, kencing manis, yang obes, semua kita nak pastikan semua dipantau oleh unit kesihatan, ada profil dan apakah nasihat-nasihat dia buat, apa program-program yang dia buat. Cara bertali boleh dengan tim boleh fikirlah benda ni. Dan begitu juga program riadah. Ini mungkin sukan dengan kesihatan boleh fikir ada buat senam aerobik ke seminggu sekali. Dengan penjarakan itu boleh. Kalau mesin tengkujuh ni susah sikit lah, kalau tidak kita boleh buat. Okey, dan banyak akan program ke masyarakat, pejabat ACP dan co-curriculum. Misalnya kita ada program aktiviti bersama masyarakat, kita cuba buat. Termasuk juga misalnya pelajar-pelajar yang duduk luar tu kita boleh buat. Mesti kebajikan pelajar melalui program food bank dan segala bantuan-bantuan lain. Food bank ni kita dah dapat peruntukan daripada YB kita dan juga peruntukan yang unit ACP akan lancar. Dan pencerah-pencerah dan juga staff lain boleh menyumbang akan buat food bank. Misalnya kita akan pack lah beras 1 kilo, gula-gula ke Maggi ke ataupun makan-makanan, biskut-biskut, makanan rujin sebagainya lah kita pack dalam bentuk food bank. Dan sekarang ni tengah diusahakan untuk bangun food bank di bawah dan YAPIN pun akan bagi juga bantuan dalam bentuk food bank. SRK sengaja memati disiplin dan perkembangan pelajar di asrama. Saya harap SRK kali ni kalau boleh lepas isyak pergi asrama, ketuklah pelajar-pelajar, mematikan pelajar-pelajar tadi supaya mereka semua dijenguk lah. Kita sebagai bapa mereka, kita jenguk lah. Jenguk mereka dan nasihat-nasihat mereka patut. Kalau misal mereka tidak membersihkan bilik asrama, so bersihkan bilik asrama dan seumpama itulah. Cuba sama-sama kita buat. Dan hari sekali merancang program pembangunan rohani, pemikiran dan fizikal pelajar. Ini saya rasa semua tanggungjawab HCP ini sebenarnya berat lah, besar kerana ingin membentuk pelajar ni bukan saja sekadar kita nak bagi makan tempat tinggal, termasuk rohani, pemikiran, emosi dia dan fizikal pelajar tadi. Fizikal pelajar ni termasuklah misalnya dia ada jadual makan, jadual tidur yang betul,
disiplin yang betul ni sama termasuk perkara-perkara tersebut ya. Unit korporat bersama UiT membangun laman sesawang dan media UiTM Johor. Ini korporat tahulah saya dah sebut. Dan sekarang ni tengok dalam proses supaya kita punya web UiTM ni, kalau klik UiTM ni nampaklah setaraf lah ataupun macam orang kata world class punya web lah eh. Dan tu kedua membina video corporate ini diketuai oleh unit kebudayaan eh. Kita ada Saza ni yang pakar dalam buat perfilman. Saya harap dia ketuai benda ni eh. Dan saya harap dalam bulan Januari ni siap eh. Okey, menyiapkan laporan tahunan dan unit korporat juga telah cuba menjadualkan perjumpaan dengan SKSPO, Ketua Jabatan Pegawai Daerah dan Ahli Majlis dan juga jabatan-jabatan yang lain. Saya ucapkan tahniah pada unit korporat, banyaklah menyumbang tenaga untuk menjayakan aktiviti-aktiviti dan berjaya untuk meraihkan tetamu-tetamu kita lah eh. Jadi terima kasih kepada unit korporat Ketua Legi Izan tadi eh. Bendahari menyediakan bajet efektif 2021 mancang penyanaan dan pendapatan. Bendahari boleh bersama-sama lah misalnya daripada governance tu dan menyediakan laporan pengurusan aset mancang khusus pengurusan kewangan dan pelaburan tersebut tadi supaya penjaman kita celik wang lah, celik wang dan juga celik bagian yang bersuang eh. Termasuk dalam khusus kewangan masa pencet, kewangan untuk mana nak melabur, mana skimming dan sebagainya. Unit facility yang saya rasa unit facility mendapat cabaran masa-masa terkujuh ni banyak pokok tombang eh. Jadi pokok demi pokok tombang, jadi ini satu perkara yang mencabarlah universiti. Yang pertama saya ingat universiti bursa sungguhlah untuk menaik taraf landscape UiTM. Dan saya sebut banyak kali bila masuk depan UiTM ni kita nak supaya satu image yang cantik lah. Image yang cantik masuk adalah UiTM. Dan saya telah meminta beberapa proposal eh. Proposal untuk masuk depan ni UiTM nampak cantik, nampak enggak. Jadi Cik Mio akan buat di luar pagar sana. Universiti akan buat di pintu masuk. Dan penanaman pokok baru mengganti pokok lama dan segala projek hijau. Kita dah usaha untuk dapat bantuan pokok-pokok baru daripada pejabat hutan dan juga bantuan-bantuan Green Nation daripada projek solar. Saya harap benda ini segerakan. Ya, segerakan. Jadi projek solar telah membutuhkan habis dengan kat 15,000 untuk pembelian pokok dalam dunia salah satu CSR dia itu Green Nation. Ya. Dan menjadikan projek agrotourism dan projek penjanaan berantai melalui projek pertanian. Ini memang di bawah unit facility dan dengan tim-tim lah, bukannya unit facility kena pergi buat kebun tu. Kita akan kita akan carilah pengusaha-pengusaha yang smart partner eh. Bukan saya suruh mereka yang pergi tebang pokok air tu buat cangkul, bukan. Tapi mereka bersama-sama untuk menjayakan projek agrotourism melalui depan dan juga projek penjanaan berantai melalui projek pertanian. Dan kita ke arah pertanian perindustrian eh. Maksudnya large scale eh. Large scale bukannya 5 hektar, 10 hektar. Kita talking buat 200, 300 hektar. Yang ketiga, yang keempat, mungkin melancarkan projek gotong royong mingguan. Saya harap benda ni berterusan lah. Mungkin hujan ni ada alasan tau dia kan. Berterusan. Tapi mungkin kalau hujan ni buat dalaman lah kot. Kalau tak hujan, Cik Syah mungkin boleh buat kat luar-luar pula. Jadi UNCP dah ambil satu segitiga tu. Kena maintain yang penting. Selanjutnya memastikan wujudnya channel aduan yang efektif dan penyelesaian segera. Ini saya rasa penting. Jadi unit facility kalau boleh ada saya tengok kita telah pantau banyak telah mencapai zero komplain lah ataupun penyelesaian segera. Dia dah capai pada tahap efisien lah untuk dan efektif dan menyelesaikan masalah. Unit ICT ini bersama dengan korporat bangun laman seorang UiTM yang lebih menarik dan interaktif. Ya, unit ICT, saya bagi masa kalau boleh segeralah benda ni supaya kita punya web ni nampak cantik. Munculkan profil kepakaran kaki UiTM, kaki tangan UiTM ini bekerjasama juga dengan bahagian UI Akademik. Jadi dia ada profil pensyarah dan profil kaki tangan kita. Kita buat profil. Jadi sekata nampaklah masuk UiTM, this is our profile. Memastikan capaian internet, rangkaian internet dibangun pada tahap maksimum. Saya tahu sekarang ni susah dari segi bajet tapi kena usaha. Misalnya kita nak beli satu device, kalau sangkut kita kena usahakan sampai dapat. Kita tak boleh submit, kita lupa, tak mau. Kita kena sampai tahap mesin. Nah, ini satu perkara yang saya nak tahun ini adalah bagaimana siaran atas talian YouTube untuk kuliah mata pelajaran atas talian dan segala berhubungan ceramah serta kaunseling.
Jadi segala program jamak kaunseling kita mesti ada YouTube ITM ni. Ini masuk YouTube supaya di situ saya tak masuk ya ITM akan dapat passive income ni kalau ada hit yang banyak. Dan segitu juga Unit ICT menunjukkan channel aduan ni efektif dan penyelesaian segera. Unit ICT ni bawa Unit Tersenti, jadi benda yang sama juga lah. Saya ulang saya di sini sebab supaya lebih jelas eh. Perpustakaan bagi tahun ini adalah melancarkan projek digitalization, membangunkan arkib. Arkib ni akan diusahakan dekat salah satu kita tapi akan jadi ruang arkib, memperbagaikan koleksi e-book, dan saya harap juga perpustakaan program kemasyarakatan yang memudayakan pembacaan, macam kursus-kursus untuk masyarakat dan pelajar, dan juga kursus-kursus yang boleh kita bagi pada masyarakat. Jadi librarian kita dan perpustakaan ni mesti ada planning. Sekarang ni saya belum dapat lagi planning dari perpustakaan. Saya dah dapat daripada ini pentadbiran dan juga unit-unit yang lain eh. Tapi daripada perpustakaan saya belum dapat. Dia mesti ada sini eh. Banyak kan, banyak misalnya nak macam mana nak buat endnote, macam mana nak buat references, macam mana nak. Jadi ini perpustakaan kena buat rancangan. Ini polis bantuan, ini seperti biasa mengawasi bencana dan keselamatan kampus, memantau pergerakan sebelum tajar, mengawasi kini laporan bencana dan keadaan pandemik ini, memantau keselamatan kampus dan pelajar. Jadi ini polis bantuan cuba merancang pergerakan kesenian tentang keselamatan dan jenayah antara yang berkaitan dengan salah guna dada, rasuah, bencana alam dan lain-lain. Ya. Ini penting, eh. Jadi nanti akan ada siri program-program ini, contoh eh. Pasal ADK, kini saya dengar ceramah ADK agensi dadah kemasaan, dia cerita misalnya di kalangan anak muda ni hampir 80% yang telah terjebak dalam salah guna dadah. Cuma serius dengan tak serius saja. Antara indikator lain adalah kalau mereka balik malam lewat tu adalah antara indikator mereka tak terjebak salah guna dadah. Jadi saya nak pun bantuan buat lah betul-betul ni eh. Bagaimana buat Fidri, bagaimana untuk keadaan bencana alam eh. Ya, saya harap Cik Tuan Faizal dan tim telah banyak menyumbang dan terus boleh merancang juga lah aktiviti-aktiviti untuk berkaitan dengan keselamatan dan jenayah eh. Dan hari sekali unit Highway Islam dan Counseling, kalau lihat di sini banyak berlaku program counseling, pelajar, program pembangunan setiap sesi counseling dan konsultasi, poster dan artikel, majlis ilmu. Dan saya nak kalau boleh benda-benda ni saya sebut tadi selain dilakukan cara atas talian, kat ini counseling yang bergerak eh. Counseling bergerak ni dia pergi ke jabatan-jabatan, dia buat face to face punya supaya benda tu lebih touching lah. Dan begitu juga bagi bagi unit Halwa Islam, mereka pun bukan lagi atas talian menjalan, tapi ada juga effort buat face to face. Termasuk juga situ saya nak kalau boleh bagi Halwa Islam tadi membegiatkan pengembangan ilmu berkaitan Al-Quran, hadis dan paper, dan kita ada misalnya ceramah mingguan hadis oleh Ustaz Nazruddin dan dia bawa pewangi. Kita tak ada lagi, kalau ada mingguan Al-Quran, kalau ada slot tu berlaku setiap hari setengah jam atau sejam sehari penuh slot, jadi penuh dengan keilmuan UITM ni pun okay. Koordinasilah dengan UITM antara Sekamat dan Besi Gudang, dan kali ini kalau boleh semuanya telah di YouTube kan dan kita nak ada koleksi UITM Johor, ini ada koleksi UITM Johor, siri tafsiran Quran, tentu siri penjah hadis saya ambil hadis daripada Radu Salihi misalnya, sebab itu okey. So ni kita usah bangunan insan asal kiri ni sangat penting. Kalau boleh Bina Hal Islam lakukan juga siri kuliah maghrib atau subuh di pusat bangunan insan, dia buat siri dan ada jadual tugasan imam dan bila, dan begitu juga jadual berkaitan dengan ceramah. Ramai tak ramai pelajar, kita buatlah, buat skala kecil atau skala besar kebenaran. Dan Unit Awak Islam pastikan multiple sebidik di Pusat Islam tu asyakirin dipegiatkan lagi lah kutipan oleh individu masyarakat. Saya kata tak cukup lah kalau saya kata WhatsApp, kita kena keluar ke masyarakat dan sekat sebagainya. Jadi saya rasa saya kata itu dahulu. Lagi setiap ni semua saya akan minta kita jabatan atau unit yang saya akan bagi lagi, mereka perincikan perancangannya. Mungkin ada lebih daripada apa yang saya sebut lah.
menjikan supaya depan ini kita apa mereka nak capai pada tahun ini ya. Dan insyaAllah kalau tahun ini nak menilai prestasi sebenarnya saya lihat apa pencapaian yang lebih capai daripada kita biasa sahaja ya. Jadi dari itu saya ucapkan selamat tahun baru pada semua dan datanglah dengan satu tekad yang tinggi, satu azam yang besar. Tekadkanlah azam kita supaya tahun 2021 ini lebih hebat pada tahun yang lepas. Dan begitu juga sebagai seorang Muslim, kita jadi mesti hebat pada masa yang lalu. Dan juga dari segi beramal, amalan kita lebih baik pada yang lalu. Dan pemikiran kita lebih matang dari yang lalu. Akhlak kita lebih baik dari yang lalu. Ini semua adalah peningkatan-peningkatan yang kita perlu rancang. Dia kata untuk tahun lepas saya ucapkan ribuan maaf atas salah silap. Untuk tahun baru ini mari kita sama-sama kita buka tempat pertanian barang baru. Dengan itu, terima kasih kepada semua. Sekian dahulu. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat balik majlis ini pagi cikgu. Sekian dahulu. Terima kasih yang bahagia Tuan Aito atas amanat berkat tadi. Ada beberapa perkara lah yang kita kena lihat untuk tahun baru ini. Amanat yang telah diberikan oleh Tuan Rektor bagi bulan ini bertemakan dengan meningkatkan azam mana dalam meningkatkan azam beberapa perkara perlu dilaksanakan oleh warga. Pertamanya kita perlu rajin lah, rajin dan bertanggungjawab. Rajin itu rajin dalam semua hal yang berkaitan dengan kerja dan juga bertanggungjawab dengan apa yang diamanahkan kepada kita. Contohnya kita dah ada sekarang berbagai-bagai orang kata pembelajaran syarah dalam bentuk UDL, keadaan untuk staff semua pun kita ada dah menggunakan HR2U kehadiran semua memerlukan tanggungjawab dan keikhlasan daripada staff semualah. Maknanya kita harus melakukan dengan yang sebenarnya, yang betul dan yang tak betul salah. Okay, hindarkanlah daripada menjadi ejen perosak ataupun marah di dalam warga. Itu contoh sebagai contohnya kalau terlihat ini menjadi penghasut pada perkara yang tidak baik. Contohnya menghasut yang lain supaya tidak jalankan tugas, menghasut yang lain kenapa buat begini, begitu dan sebagainya. Maksudnya kita memberi yang lama begitu tunjuk ajar kepada yang baru dan yang berpengalaman itu menghasilkan lebih baik lagi lah kerja-kerja. Baik, seterusnya kita perlu melangkah ke depan, bukan ke belakang. Jadi, saya tidak mahu juga lah menjadi apa yang dikatakan oleh Faitor tadi, iaitu penganggur di pejabat. Maksudnya pengangguran ini berlaku bila orang tiada kerja, mencari kerja, tapi di sebaliknya ada pula pengangguran di tempat kerja di mana tidak ada kerja. Jadi jangan menganggur di pejabat, kalau boleh selesai kerja cari kerja. Itu yang baik. Saya bagi pihak Rusia mengucapkan terima kasih kepada yang bahagia Pak Rektor atas amanat bulanan pada kali ini, iaitu kali pertama. Dan selamat tahun baru kepada semualah warga, dan insyaAllah kita gunakanlah peluang yang ada ini untuk kita meningkatkan lagi diri kita dan juga UiTM Tuan Johor dan UiTM keseluruhannya. Baik, so dengan ini saya rasa kita berhenti.